Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Kita sudah selesai dari pembahasan tentang hal dan tamyiz ya. Yang mana tamyiz itu kemarin adalah isim mansub yang menafsirkan sesuatu yang mubham dari suatu zat, ya, zatnya yang mubham. Sementara hal, perbedaannya dengan hal itu, kalau hal hayatnya ya, keadaannya yang dijelaskan. Baik, semuanya sama-sama merupakan isim yang mansub. Sama-sama isim yang mansub. Baik, berikutnya kita masuk pada al-istithna. Dan ini adalah mansubat yang ke-10 ya. Mansubat yang terakhir. Kondisi yang menjadikan isim itu mansub yaitu ketika dia posisinya sebagai istithna. Mustathna ya, mustathna. Apa itu al-istithna? Al-istithna maknanya adalah pengecualian ya, kalau bahasa Indonesianya. Al-istithna artinya pengecualian. Adapun dalam ilmu nahwu definisinya, al-istithna huwa ibaratun 'anil ikhraji. Situ double jimnya ya. Satu saja jimnya. Ibaratun anil ikhraji bi illa wa ihda akhawatiha. Al-istithna'u huwa ibaratun anil ikhraji bi illa wa ihda akhawatiha. Al-istithna itu adalah suatu ibarat, suatu ungkapan mengeluarkan sesuatu, al-ikhraj ya, mengeluarkan dengan huruf illa dan salah satu dari kawan-kawannya, salah satu dari saudari-saudarinya ya. Maka al-istithna atau pengecualian itu tatkala kita menyebutkan sesuatu dan ada yang dikeluarkan darinya, begitu ya? Ada yang dikeluarkan darinya. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab mengeluarkan sesuatu dari suatu pembicaraan itu menggunakan ya, apa namanya adatul istithna. Adatul istithna itu sesuatu yang digunakan untuk memperkecualikan. Jadi nanti ada berupa huruf, ada berupa isim, bahkan ada berupa fi'il nanti yang digunakan untuk mengecualikan ya. Yang jelas istithna itu adalah mengeluarkan sesuatu dari suatu pembicaraan. Naam. Misal contoh qamal qaumu illa Muhammadan. Apa artinya itu? Menerjemah itu langsung fa'ilnya langsung disebut dulu. Qamal qaumu illa Muhammadan. Kaum itu telah berdiri kecuali Muhammad. Iya. Maka di sini ada bentuk istitsna, pengecualian ya. Qama fi'il madhi. Kemudian al-qaumu, al-qaum itu dia fa'il, ya fa'il dari qama, tapi dia posisinya di sini sebagai mustathna minhu. Apa artinya mustathna minhu? Yang diperkecualikan darinya, dikeluarkan darinya. Ya. Kemudian illa, illa ini ya disebut adatul istithna. Alat yang digunakan untuk memperkecualikan. Kebetulan di sini illa adalah huruf. Maka ketika dia huruf disebut huruf
harful istitna. Kemudian Muhammadan, ini yang diperkecualikan. Ya, Muhammadan diperkecualikan dari al-qaum, disebut mustatna, yang diperkecualikan. Baik. Contohnya tadi, qama al-qaumu illa siapa? Muhammadan. Baik. Coba lihat di sini. Qama ini fi'il kan? Fi'il, dan ini fa'ilnya. Ya, al-qaumu sebagai fa'il. Sudah ada fi'il dan fa'il. Qama al-qaumu. Ya. Kenapa tidak ada maf'ulun bihi-nya? Ya, ingat ya, tidak semua fi'il itu butuh kepada maf'ul. Ya, maka qama al-qaumu, kaum itu telah berdiri. Dan qama ini tidak butuh maf'ul. Ya. Ya. Al-qaum itu berdiri. Ya. Apa yang diberdiri tidak perlu dibahas, kan begitu ya? Ya. Nah, sekarang fa'il ini al-qaumu, dia fa'il sekaligus posisinya sebagai apa? Mustatna minhu. Ya. Tapi kalau dalam i'rab kita tidak sebut ini mustatna minhu. Tapi yang disebut fa'il marfu. Faham? Ya, yang disebut dia fa'il i'rabnya. Tapi ini kita harus tahu posisinya saja. Jelas? Ya. Bahwa ini posisinya mustatna minhu. Kenapa? Karena ada adatul istitsna di depannya. Faham ini? Ya. Ah, illa ini harf, harful istitna, huruf yang digunakan untuk memperkecualikan. Ah, inilah Muhammadan mustatna namanya. Inilah pembahasan kita. Dia mansub. Jadi gimana i'rabnya Muhammadan? Langsung mustatna mansub. Ya. Yeah. Illa harful istitna mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadan mustatna mansub. Mustatna mansubun bi illa wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Iya, kalau al-qaumu langsung fa'ilun marfu. Ya, cuma kita sebutkan tadi sebagai mustatna minhu supaya kita tahu posisinya saja. Karena kadang ya nanti kita dapatkan ada istitna, ada mustatna, kita bingung mana ini mustatna minhunya. Ya. Dan tidak mesti seperti ini modelnya ya. Kadang ya qamal qaumu ada kalimat di belakang mustatnanya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu posisinya mustatna. Mustatna yang mana, mustatna minhu yang mana. Yang jelas mustatna itu datang setelah adatul adatul istitna. Apa itu adatul istitna? Alat yang digunakan untuk mengecualikan. Nah. Baik. Wah, di situ langsung huruful istitna. Harusnya di situ adatul istitna ya, ditulis kemudian illa di bawah. Ditulis dulu judul di atas. Dan keliru kalau huruful istitna karena bukan tidak semuanya huruf. Jadi berikan tanda begini saja sebagai pokok pembahasan, yaitu ada tuh istitsna, baru di bawahnya illa. Illa ini harfun.
gitu ya. Adatul istitsna yang digunakan, alat yang digunakan untuk memperkecualikan. Nah, tadi kan disebutkan pada definisi ya. Istitsna itu adalah ibaratun anil ikhraj bi illa wa ihda akhawatiha. Iya. Keluarkan dengan illa atau salah satu dari akhwat-akhwatnya. Nah, ini yang kita mau tahu. Ya, adatul istitsna yang kita ketahui tadi baru illa kan? Iya, ternyata ada yang lain. Yang pertama illa. Iya. Illa ini adalah huruf, harf. Dia adalah huruf. Yang kedua, ghairu. Kalau illa artinya apa? Kecuali kan? Sekarang ghairu, siwa, suwa, sawaun. Ya. Jadi ada berapa sini? Empat ya. Ghairu, siwa, suwa, sawaun. Itu adalah isim. Apa artinya ghair? Selain ya. Selain. Ghair, siwa, suwa itu sama semua maknanya. Selain. Dan semua ini yang empat ini adalah isim. Dia isim. Kemudian berikutnya khala, ada, hasya. Khala, ada, hasya. Sama juga artinya selain. Nah, ini bisa fi'il, bisa berupa huruf jar. Kalau khala, ada, dengan hasya, bisa sebagai fi'il dan bisa sebagai huruf jar. Nanti dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Baik. Berarti dari adatul istitsna ini, dari adatul istitsna ada berapa semuanya? 1 tambah 4 tambah 3 8. Dari 8 adatul istitsna ini terbagi 3 ya. Ada berupa huruf, ada berupa isim, ada berupa fi'il atau huruf jar. Iya. Nah, sekarang ini kita mau bahas satu persatu. Kita mulai dari al-mustatna bi illah. Lihat di situ judulnya. Pokok pembahasannya al-mustatna bi illah. Hukum-hukum seputar mustatna yang diperkecualikan dengan illah. Illah tadi apa dia? Isim fi'il atau huruf? Huruf. Ya. Jadi illa dulu sendirinya. Bagaimana hukumnya isim yang diperkecualikan dengan illa? Mustatna bi illa. Ya. Lihat di sini tadi. Qamal qaumu illa Muhammadan. Ya. Ini Muhammadan mustatna kan? Ya. Diperkecualikan. Diperkecualikan dengan apa? Dia diperkecualikan dengan illa. Makanya namanya mustatna bi illa. Seperti itu. Jadi ini yang dipermasalahkan ini. Muhammadan. Ya, ketika ada illa. Bisa dipahami ya? Jadi bagaimana hukumnya itu isim yang diperkecualikan dengan illa. Ya. Perhatikan di bawah itu ada keterangannya. Yansibu idza kanal kalamu tamman mujaban. Yansibu ya atau yunsabu ya. Yunsabu. Idza kanal kalamu tamman mujaban. Dia dinasab, yakni isim itu dinasab. Tapi syaratnya jika kalamnya tam mujab. Tamun mujab.
Apa yang dimaksud dengan kalamnya tam mujab? Apa artinya kalam? Hah? Pembicaraan di situ ya? Ya. Jadi yang mustatsna dengan illa itu hukumnya yunsabu kanal kalamu tam mujab. Ya, lihat. Dia dinasab, yunsab. Muhammadan dinasab. Ya. Muhammadan dinasab. Tapi tidak semuanya mustatsna dengan illa, mustatsna dengan illa tidak semuanya langsung dinasab. Dia dinasab kapan? Kalau terpenuhi nih. Yang pertama, idza kanal kalamu tam mujab. Sudah. Bisa dipahami sampai sini dulu? Hah? Jadi kalamnya tam mujab. Apa yang dimaksud dengan tam mujab? Iya. Lihat di situ di bawahnya. Al-kalam kalau dalam pembahasan mustatsna itu terbagi tiga. Yang pertama apa? Tamun mujab. Yang kedua tam manfiyun. Tam manfi. Yang ketiga nah naqis. Lihat pembagian, pembagian kalam menjadi tiga ini. Ini khusus dalam pembahasan apa? Mustatsna. Iya, pembahasan mustatsna. Lihat tadi dia dinasab jika kalamnya tamun mujab. Berarti jenis yang mana ini? Pertama. Yang pertama. Iya. Ini saja yang dinasab mustatsnanya. Paham? Iya. Jenis yang pertama saja yang dinasab. Yang dinasab mustatsna dengan illa. Tayyib. Sekarang apa itu tam mujab? Kalamnya itu dikatakan tam mujab jika naam jika suatu pembicaraan itu tidak didahului oleh penafian. Tidak dahulu oleh penafian dan jadi kalamnya itu tidak didahului oleh penafian dan disebutkan mustatsna minhunya. Ah, mana tadi mustatsna minhu? Qama al-qaumu illa Muhammadan. Yang mana mustatsna minhu? Al-qaumu. Disebutkan mustatsna minhunya. Jadi ada mustatsna minhunya dan tidak didahului oleh penafian. Itulah yang dinamakan kalamnya tam mujab. Sudah dicatat? Sudah ya? Saya ulang. Kalamnya, kalam itu dinamakan tam mujab. Iya. Kalam ini dinamakan tam mujab jika dia tidak didahului oleh apa? Nafi. Ya, tidak didahului oleh nafi. Yang kedua disebutkan mustatsna minhu. Tidak ada penafian, ada mustatsna minhunya. Maka itulah kalam tam mujab.
Lihat contohnya ini. Inilah kalamnya tam mujab. Qama al-qawmu illa Muhammadan. Ya. Lihat, ada penafian sebelumnya? Tidak ada. Kemudian ada mustatna minhu-nya. Berarti ini kalamnya tam mujab. Maka dia apa? Otomatis mansub. Mustatna-nya mansub. Sudah? Faham? Sekarang yang kedua, kalam yang tam manfi. Apa artinya tam? Ada mustatna minhu-nya. Ya. Disebutkan mustatna minhu-nya, tapi manfi ada penafiannya. Ya, dua-duanya ada ya. Ada mustatna minhu dan ada apa? Ada ya penafian. Ya. Contohnya maqamal qawmu illa Zaidun. Lihat, ada mustatna minhu al-qawm. Ada juga penafian di depan. Maka ini namanya tam manfi. Nah, kalau nakis, tidak ada semua. Tidak ada penafian, tidak ada juga mustatna minhu. Ya. Contohnya dengar dulu. Ya, naqis ada penafiannya, afwan, ada penafiannya tapi tidak ada mustatna minhu-nya, naqis, kurang mustatna minhu-nya. Ya. Jadi contohnya maqama illa Zaidun. Maqama illa Zaid. Lihat ya. Dia ada penafian, kemudian tidak ada al-qawmnya, tidak ada mustatna minhu-nya. Itu dinamakan kalam yang naqis. Sudah bisa? Difahami dulu itu. Baik. Sudah bisa dibedakan ya? Kalamnya tamun mujab, tamun manfi dan naqis. Nah. Tadi kita katakan bahwa dia dinasab, apa yang dinasab? Mustatsna. Dinasab jika apa? Jika dia posisinya kalamnya itu tam mujab. Berarti kalau tamun manfi dan naqis itu ada pembahasan tersendiri. Kalau antum sudah bisa fahami tiga ini, kita masuk ke hukumnya dan i'rabnya. Kalau belum faham, maqama illa Zaidun. Tidak ada qawmnya. Nanti akan ada pembahasannya. Bisa apa? Oh ya, Zaid. Tidak dinasab lagi. Dia tergantung amilnya nanti akan kita sebutkan. Yang jelas yang dinasab secara mutlak ini jenis yang pertama. Tam mujab, pasti mansub. Adapun tam manfi dan naqis itu tidak bisa ditentukan. Dia punya hukum tersendiri nanti. Sudah. Lanjut. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis kalam yang pertama, yaitu tamun mujab. Lihat di situ, tamun mujab nomor satu, tam mujab
mansubun la ghair. Halaman sebelahnya. Ya. Jadi kalamnya itu tam mujab, maka dia harus mansub la ghair. Apa artinya la ghair? Tidak ada yang lain. Pasti mansub. Ya, kalau ada mustatna yang diperkecualikan, ya. Kemudian model kalamnya itu tamun mujab, pasti mansub. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin marfu, tidak mungkin majrur, ya. Iya. Wa ma'na tam ma yudhkaru lahu al-mustatna minhu. Dan makna daripada tam adalah apa yang disebutkan mustatna minhu-nya. Sudah tadi saya jelaskan, ya? Ya, disebutkan mustatna minhu-nya. Wa makna mujab, makna daripada mujab adalah ma la yataqaddamu lahu nafyun au nahyun au istifham. Suatu pembicaraan yang tidak didahului oleh penafian atau nahi, pelarangan, atau istifham, pertanyaan. Jadi bukan cuma penafian, ya. Penafian dan sejenisnya. Ini sejenis selalu bertiga ini. Antum belajar ilmu nahu sampai kitab apapun, pasti ini bertiga ini bergandengan, ya. Apa itu? Nafi, nahi, dan istifham. Ya, penafian, penolakan, ya, pelarangan, dan pertanyaan. Nah, misal qamal qaumu illa Zaidan. Nah, di situ dikasih contoh Zaidan, ya, bukan Muhammadan. Qamal qaumu illa Zaidan. Ini kalamnya apa? Tam mujab. Kenapa? Tidak didahului oleh nafi, nahi, ataupun istifham. Kemudian dia apa? Disebutkan mustatna minhu-nya, yaitu al-qaum. Qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan otomatis mansub. Zaidan wujubun nasab alal istitna. Zaidan itu wajib dinasab sebagai istitna. Baik. Sudah? Gampang, ya? Kalau kalamnya tam mujab. Sekarang kita masuk yang kedua. Tamun manfi. Apa artinya tamun manfi? Dia tidak ada penafian, tidak ada apa? Tidak ada juga nahi, tidak ada juga istifham. Tidak ada juga pertanyaan. Tapi afwan, dia ada tamun manfi, dia ada mustatna minhu-nya, dan ada penafiannya, ada atau nahinya atau istifhamnya. Sekarang kalau kalamnya tamun manfi, gimana hukumnya? Lihat dalam kurung, jaza fihil badalu wan nasabu alal istitna. Bisa dia berupa badal. Badal artinya apa? Pengganti. Dan boleh juga dinasab sebagai istitna. Boleh dua. Kalau badal, ya, badal itu ikut-ikutan. Nanti mas ada pembahasannya di belakang nanti. Masuk dalam tawabi. Tawabi itu yang ikut saja kepada kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, dia juga marfu. Sebelumnya mansub, dia juga mansub. Sebelumnya majrur, dia juga majrur. Namanya tawabi, ikut-ikutan. Pengekor bebek ini taklid dia. Ya. Itu salah satu bentuk tawabi adalah apa? Badal. Nah. Perhatikan misal contoh maqamal qaumu illa Zaidan dinasab. Kalau dinasab berarti apa? I'rabnya? Hah? Zaidan mustatna. Bisa mustatna. Bisa juga maqamal qaumu illa Zaidun. Kalau Zaidun berarti apa? Badal dari mana? Zaidun badal dari al-qaumu. Begitu. Iya. Perhatikan.
maqamal qawmu illa Zaidan. Illa Zaidan. Sekarang Zaidan ini i'rabnya gimana? Mustatna mansubun. Mustatna mansubun bi illa wa alamat nasbi al fathatu dhahirah. Gampang, sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang kalau dia Zaidun. Maqamal qaumu illa Zaidun. Nah, Zaidun ini sebagai apa? Badal. Badal dari mana? Dari al-qaumu. Karena al-qaumu marfu, maka Zaidun juga marfu. Coba kalau ini mansub. Ma ra'aitu al-qauma. Apa artinya al-qaum? Ma ra'aitul qauma? Saya tidak melihat kaum illa Zaidan. Kenapa? Karena dia ikut ke al-qauma. Ma marartu bil qaumi illa Zaidin. Dia majrur, ikut sama kaum karena dia badal. Ya, dia taklid saja. Ada di situ ya. Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Nah, kalau Zaidan tetap apapun kondisinya al-qaum, kalau dia sebagai mustatna, kalau kita i'rab mustatna, apapun kondisinya al-qaum, rafa, nasab, jar, tetap dia nasab. Ya? Nah, yang masalah kalau kita i'rab sebagai badal, dia harus ikut kepada posisi al-qaum, kepada i'rabnya al-qaum. Sudah? Mafhum? Bingung ini. Khair insyaallah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah naqis. Jika kalamnya itu naqis. Apa tadi artinya naqis? Dia didahului oleh nafi, nahi, dan istifham. Kemudian tidak ada mustatna minhunya. Ma qama illa Zaidun. Bagaimana hukumnya kalau kalamnya naqis? Ala hasabil awamil. Ala hasabil awamil. Artinya apa? Tergantung amilnya. Jadi di i'rab tergantung amil. Misal, contohnya ma qama illa Zaidun. Artinya apa? Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaidun kenapa marfu? Sebagai fa'il. Ma ra'aitu illa Zaidan. Mansub. Kenapa Zaidan mansub? Karena sebagai maf'ulun bih. Ma marartu illa bi Zaidin. Majrur dengan ba. Tergantung amilnya. Sudah? Iya. Berarti kalau kalamnya naqis, tidak ada peluang padanya untuk apa? Di i'rab sebagai mustatna, ya? Tidak ada peluang baginya di i'rab sebagai mustatna. Kembalikan kepada amil masing-masing. Sudah? Baik, kita cukupkan dulu. Selesai mustatna bi illah. Besok insyaallah masuk pada mustatna khala ada hasya apa gair siwa suwa dengan khala ada hasya khala. Kenapa ya langsung badal alal qaum wal badalu alal marfu marfu'un mithluhu, nanti akan ada di belakang. Jami dulu dipusingi. Pembahasan di majrurat nanti insyaallah. Di tawabi ya, pembahasan terakhir. Tawabi.
Iya. Sudah injury time ini. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.